Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah takdirkan kita pada malam hari ini bisa bertemu dalam kondisi beriman, dalam kondisi kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi usaha kita untuk menjadikan iman kita lebih tinggi nilainya, usaha kita untuk makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah merupakan modal yang dengannya lah kita bisa masuk surga. Karena itu kita diminta untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya di dunia ini dengan bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Persiapkanlah olehmu bekal. Fa inna khayra zad, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa? Sudah dibacakan oleh imam salat kita tadi, surah At-Talaq. Janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa di dunia ini. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Akan ada solusi tiap persoalan yang dia hadapi, termasuk urusan keluarga. Ya. Tatkala menjelaskan tentang siapa yang bertakwa dikasih solusi, ayat sebelumnya bercerita tentang masalah perceraian. Ya. Artinya setiap ada masalah, setiap ada persoalan, sesungguhnya akan ada solusinya. Yang penting tatkala kita menghadapi persoalan itu, kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak emosi. Sehingga Quran mengatakan la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga Allah sesudah ini akan punya urusan. Urusan apa di balik perceraian kalaupun itu terjadi? Nah, jadi sekali lagi, problem apapun yang kita hadapi di dunia ini, selama kita hadapi dengan takwa, ya ja'allahu makhraja, akan ada jalan keluarnya. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi sekali lagi syaratnya adalah wa may yattaqillah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, ada solusi setiap persoalan yang dia hadapi. Dan kalau dia ada kendala dengan masalah rizki, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak pernah perhitungkan.
yang dia belum pernah merancangnya, dia belum pernah punya skenarionya, tapi Allah memberikan itu kepadanya. Yang ketiga yang dibacakan oleh imam tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dijadikan seluruh urusannya yusra, gampang. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Menyertai seluruh kehidupanmu yang sulit-sulit itu akan ada kemudahan. Ya. Ma'a itu ma'iyah, kebersamaan. Jadi setiap kali ada kesulitan, yakinlah kita sesudahnya pasti ada kemudahan. Kenapa? Senantiasa dibarengi kesulitan itu dengan kemudahan. Bahkan diulangi, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitanmu akan ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan akan ada kemudahan. Tapi sekali lagi syaratnya adalah tetap dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis lain Rasulullah berpesan, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Janji Allah lagi yang dibacakan oleh imam tadi, surah At-Talaq, ya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dihapus seluruh dosa dan kesalahan, kafarah, ditakfir, ya, dihapus kesalahan-kesalahannya, dan tidak hanya itu, wa yu'dhim lahu ajra, dilipat gandakan lagi pahalanya. Nah, jadi di dalam ayat ini ada lima karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja yang bertakwa. Karena itulah kita diminta untuk menyiapkan sebaik-baik bekal selama hidup ini, yaitu dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di dalam masjid ini, menghadiri majelis taklim, menyisihkan waktu dan seterusnya adalah upaya kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Dan ilmu itu diperoleh juga lewat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah ngasih kamu ilmu. Wattaqullah wa yu'allim. Allah lah yang mengajarkan kalian ilmu ini. Sehingga ilmu ini kemudian akan mudah kita dapatkan tatkala kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana di akhirat nanti? Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa dikasih madu. Nah, ini sensitif istilah madu ini, ya. Ya. Padahal pembahasan saya atau insyaallah pada malam hari ini tentang masalah madu. Bagaimana semuanya ini agar mau dimadu? Karena pilihannya kalau enggak dimadu ya diracun. Nah, dalam masalah madu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl. Ya. Surah An-Nahl adalah surah yang menjelaskan tentang masalah lebah. Yang kemudian di situ disebutkan tentang manfaat madu. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan manfaat madu di dunia ini. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Surah An-Nahl ayat 69. Keluarlah dari perut-perut lebah, min butun. Nah, Quran membahasakan butun. Butun itu perut-perut. Ya. Artinya tidak hanya satu perut dari lebah itu yang menghasilkan madu. Karena itu ada propolis. Ya. Ada madunya sendiri. Ya.
Kemudian ada lagi selain itu, bio apa namanya? Ya. Nah, lalu disebutkan di sini syarabun, minuman mukhtalifun alwanuha. Macam-macam warnanya. Nah, karena itu kita menemukan madu itu macam-macam warnanya. Ada madu putih, ada madu hitam, ada madu merah. Ya. Dan disebutkan manfaatnya fihi syifaun linnas. Ya, pada madu itu ada obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayah. Ini semuanya adalah tanda-tanda dan ayat, ya, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau memikirkannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran menjelaskan masalah madu, ya, yang disebutkan macam-macam madu itu dan disebutkan juga manfaatnya adalah sebagai obat. Karena itulah dia merupakan minuman ahli surga yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah jelaskan di awal tadi. Ya. Nah, di awal tadi kita sudah menjelaskan apa karunia yang diperoleh bagi orang yang bertakwa di dunia. Dikasih kemudahan-kemudahan, jalan keluar, solusi. Dan di akhirat nanti orang yang bertakwa itu dikasih madu. Yang mana madu di dunia saja dia sudah sangat bermanfaat. Di akhiratnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan itu di dalam surah Muhammad ayat 15. Kalau tadi surah An-Nahl ayat 69. Apa bunyi surah Muhammad ayat 15? Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha. Nah, perhatikan. Di dalam surga itu anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai yang tidak asin. Ya, min ghairi asin di sini terjemahannya sungai-sungai yang airnya tidak payau. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Di situ nanti akan ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Karena susu kalau lama berubah rasanya. Kita simpan satu hari, dua hari, dia basi. Tapi nanti di surga, ya, ada air sungai dari susu yang lam yataghayyar ta'muhu, tidak sama sekali berubah rasanya, dan itu dijanjikan akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, akan ada sungai-sungai khamar, dan biasanya khamar dibuat dari anggur, yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Nah, jadi khamar itu, ya, di awal sekali tatkala diharamkan, memang juga disebutkan, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Maka apa kata Allah di awal? Qul fihima ithmun kabir. Pada judi dan pada minuman keras itu ithmun kabir. Ada dosa besar. Dosa besar. Madaratnya besar. Ya, fihi ithmun. Wa manafi linnas. Tapi juga disebutkan ada manfaatnya. Ya. Akan tetapi siapakah yang berhak minum khamar itu? Khamar itu adalah bagi penghuni surga. Yang tatkala di dunia mereka bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa tidak pernah minum khamar di dunia. Siapa saja yang pernah minum khamar di dunia, dia tidak akan merasakannya nanti di akhirat. Ya, karena itu khamar minuman ahli surga. Dan disebutkan anharu min khamrin lazzah.
Khamr yang lezat lisyaribin, bagi orang yang meminumnya. Lalu disebutkan wa anharun min asalin musaffa. Di surga itu nanti akan ada juga sungai dari madu yang jernih, asalin musaffa. Ya. Dan di dalamnya walahum fiha min kulli tsamarat. Ya, dan bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan segala macam jenis buah-buahan. Ya. Enggak pernah makan durian kosongan. Nah, ada nanti. Jangan khawatir. Ya. Karena masih mahal harganya. Enggak semua orang mampu beli. Ya. Karena durian itu ternyata bisa saja jadi konsumsi orang-orang tertentu. Karena semuanya belum tentu bisa beli. Tapi bagaimana nanti kita bisa mendapatkan? Bertakwalah kita di dunia, maka kita akan mendapatkan buah-buahan. Ya, lahum, bagi mereka yang bertakwa. Kulit samarot, semua buah-buahan. Tidak hanya itu. Wa magfiratun mir rabbihim. Mereka dapat magfirah dan ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar. Tapi sebaliknya, orang-orang yang akhirnya masuk neraka karena di dunianya tidak bertakwa, apa yang terjadi? Ya. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih? Coba. Ya. Kaman huwa khalidun finnar wasukuma an hamima faqad ta'a am'ahum. Mereka lalu meminum air yang mendidih yang membuat usus-usus mereka terputus-putus. Ini disebutkan sehingga ususnya terpotong-potong karena mengkonsumsi air yang mendidih tadi. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Quran menjelaskan tentang masalah madu, ya, yang bermanfaat untuk kita konsumsi. Dan ternyata tidak hanya itu, madu juga kelak akan disediakan, ya, bagi penduduk surga. Dan penduduk surga itu syaratnya adalah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunianya. Karena itu tidak ada persiapan yang paling baik untuk kita siapkan sebagai bekal ke akhirat kecuali bekal takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Persiapkanlah olehmu bekal, karena tidak ada bekal yang terbaik kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah bagaimana kita ini agar mau dimadu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari sahabat Abu Utbah, disahihkan oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Saghir, disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', dan juga dinukil dalam silsilah Ahadits Sahihah. Apa bunyi hadisnya? Idza aradallahu bi 'abdin khairan assalahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki satu kebaikan terhadap hambanya, assalahu, maka dia akan diberi madu. Ya. Jadi kalau Allah suka dengan seorang hamba di dunia ini, assalahu, dia akan diberi madu. Ini yang saya maksudkan, ya. Jadi jangan dipikir macam-macam dulu, ya. Ya, dia akan dikasih madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqila wa ma assalahu. Ditanyalah kepada nabi kita, wa ma assalahu? Apa yang dimaksud dengan memberinya madu?
Apa yang dimaksud? Qala, maka Nabi menjelaskan, yuftahu lahu amalan saliha baina yaday mautihi hatta yarda anhu man haulahu. Ia membukakan untuknya kesempatan beramal soleh di ambang kematiannya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang dikasih madu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dibuka kesempatan untuk banyak beramal soleh sebelum maut menjemputnya. Dan tidak hanya itu, hatta yardo anhu man haulahu, dan membuat ridho orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasa ridho, merasa ikhlas, merasa tenang, merasa tentram, ya, dengan amalan si fulan ini, hamba ini, sebelum dia wafat. Ya. Karena terkadang ada mungkin, ya, yang perlu kita waspadai, orang yang di akhir hayatnya adalah su'ul khotimah. Ya. Dan kita menginginkan hidup kita ini husnul khotimah. Nah, disebutkan bagaimana husnul khotimah itu bisa terjadi adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan orang sebelum wafatnya untuk bisa beramal saleh, dan amal saleh yang dikerjakan hamba itu membuat ridho orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ingat, ya, penting bagi kita untuk memperhatikan apakah orang-orang yang di sekeliling kita itu ridho dengan kita atau tidak. Ya, jangan juga kita mengharap dan menganggap bahwa amalan kita itu sudah saleh, sudah baik, sementara lingkungan kita belum merasa ridho. Ada orang yang berdakwah serampangan, yang penting saya sampaikan, ternyata tidak membuat ridho orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, yardo anhu man haulahu, membuat ridho orang-orang yang di sekelilingnya, sehingga orang-orang yang di sekelilingnya nanti itu akan bersaksi juga di hadapan Allah bahwa si fulan telah melakukan kebaikan dan amal soleh. Nah, karena itulah penting bagi kita untuk punya relasi yang sangat banyak, punya sahabat-sahabat yang sangat banyak, sahabat-sahabat yang bertauhid benar, sahabat-sahabat yang ibadahnya bagus, sahabat-sahabat yang jauh dari bid'ah dan seterusnya, sehingga kemudian mereka-mereka inilah kelak akan menjadi saksi juga bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka ada beberapa hal yang Allah akan lakukan kepada hamba itu. Nomor satu, Allah akan merehabilitasi namanya sebelum wafat. Mungkin dia banyak salah, mungkin dia banyak dosa. Karena kita ini hidup proses. Kita dikasih usia baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Nah, selama kita menghadapi kehidupan ada proses. Tidak semua baik, tidak juga semuanya buruk. Tapi kita menginginkan sebelum kita wafat nanti akhirnya adalah kebaikan. Sehingga itulah yang kemudian dikenang oleh masyarakat. Karena itu ada teloroh begini. Mana yang lebih baik? Mantan kiai atau mantan preman? Ya, mungkin saja kiai-kiai dia, tapi ternyata akhir hayatnya tidak membela Islam, ya, tidak ada keberpihakan terhadap umat Islam dan seterusnya, pernyataan-pernyataan kemudian tidak memberikan dukungan kepada Islam dan umatnya dan seterusnya.
Nah, kalau ini kemudian tidak terpelihara dan terjaga, orang lalu kemudian bersaksi yang buruk. Ya. Dan ternyata itu berefek, berimbas sampai wafat misalnya. Ya, sehingga tidak tercatat sebagai orang soleh menurut kacamata masyarakat. Maka orang-orang yang dikasih madu tadi, dijanjikan asalahu, dikasih asal, dikasih madu, adalah orang-orang yang tatkala sebelum wafatnya dituliskan baginya amal soleh, dan amal solehnya itu membuat ridho orang-orang yang ada di sekitarnya, man haulahu. Ya, ketika masyarakat melihat dia sudah tobat, karena masa lalu orang bisa saja buruk, tapi di akhir hayatnya dia memperbaiki, dia tobat. Ya, kita bisa lihat misalkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tobat, ya, ada laki-laki yang membunuh 99 nyawa, masa lalunya seperti itu. Datanglah dia kepada seorang, ya, yang dianggap ahli agama, lalu minta fatwa, apakah masih ada peluang bagiku untuk bertobat? Dijawab oleh lelaki ini, pintu tobat bagimu sudah tertutup. Marah lagi dia, emosinya naik, dibunuhnya lagi orang ini, 100 nyawa coba. Ya, 100 nyawa dibunuh gara-gara salah fatwa. Orang bisa marah. Ya. Nah, ternyata yang 100 terbunuh ini yang menjadi jarimah, perbuatan kriminal bagi lelaki ini, itu yang ada. Tapi dia ingin memperbaiki dirinya, di akhir hayatnya dia ingin tobat. Ketemu lagi dengan ahli ilmu. Nah, ingat, ahli ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu, minta fatwa dia. Bagaimana kalau saya ingin tobat? Gimana cara memperbaiki diri? Dikasih informasi. Lingkunganmu buruk di situ. Kalau ingin tobat dan memperbaiki diri, cari lingkungan yang baik. Di kampung tetangga lah tempat kamu yang cocok untuk kamu bisa bertobat. Silahkan pergi ke sana. Berangkatlah orang yang membunuh 100 nyawa ini. Di tengah jalan meninggal dia. Ya, belum sampai kampung itu. Nah, akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Gimana statusnya? Status 100 nyawa itu fakta. Ya kan? Fakta, real. Tapi keinginan dan cita-cita sudah ada, dia ingin memperbaiki diri. Buktinya dia sudah melangkah dan mau bertanya. Karena itu ciri orang mau tobat itu, dia akan bertanya, dia akan tanya. Ciri orang mau bertobat dan perbaiki diri itu, dia pindah dari lingkungan yang buruk. Kalau memang lingkunganmu banyak narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, kamu gak akan bisa tobat kalau kondisinya seperti itu. Pindah, cari tempat yang lebih kondusif, seperti tobatnya lelaki ini. Walaupun di tengah jalan dia akhirnya meninggal, tapi akhirnya tercatatlah dia sebagai orang yang bertobat. Karena setelah diukur, ya, orang ini jatuhnya tatkala meninggal dunia adalah sekilan ini, ya. Sejengkal inilah yang menyelamatkan lelaki ini, karena dia meninggal itu, ya, lebih dekat ke arah kampung tempat dia bertobat dengan sejengkal saja. Nah, karena itulah kita diminta untuk berlari kalau ingin memperbaiki diri. Fafirru ilallah, berlari menuju Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera untuk menuju ampunan Tuhan. Karena itulah yang akan dihitung, bersegera-bersegera itu. Ya. Bila dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegera, sa'i disebutkan. Sa'i itu kan lari-lari kecil. Bersegera untuk zikrullah, wadharul bai', tinggalkan bisnis dan jual beli. Fastabiqul khairat. Ya, berlombalah di dalam kebaikan. Nah, jadi menjelang kematiannya, citranya dianggap baik. Yang kedua adalah,
Allah akan menjadikannya sebagai orang yang terpilih untuk mendapat maghfirah, menerima berbagai kenikmatan di alam kubur, dan meraih kebahagiaan yang abadi nanti. Dipilih dari sekian banyak. Ya. Pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu medan tempur, ada orang musyrik datang. Ya Rasulullah, katanya, saya ingin ikut perang bersamamu melawan orang-orang kafir itu, tapi saya masih belum Islam. Coba, ada mungkin orang-orang yang seperti ini? Dia belum Islam tapi ingin bela Islam. Ya, ada niatannya. Lalu apa kata Nabi? Aslim summa qatil. Masuk Islamlah kamu, ya. Lalu ikut perang. Masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat lelaki ini. Lalu ikut perang. Langsung mati syahid. Allah memperbaiki namanya, keburukannya. Mungkin masa lalunya buruk. Tapi direhabilitasi akhirnya, orang ini dikasih gelar syuhada. Syahid. Syahid ya. Dan syahid itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Yang kita baca setiap hari salat itulah diberikan kepada syuhada. Karena itu Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, mereka itulah bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sahabat-sahabatmu yang baik, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Disebutkan nama syuhada itu setiap kali kita salat. Tatkala usai perang, ya, Rasulullah kemudian mencari siapa saja yang mati syahid. Ditemukannya lah sahabat baru tadi itu bersahadat. Kemudian di hadapan sahabat-sahabatnya Rasul menyatakan, saudaramu ini amila qalilan wa ujira katsira. Amila qalila, amalnya sedikit sekali. Ujira katsira, tapi pahalanya sangat besar. Kenapa? Orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Ya. Surga dia langsung. Nah, jadi akhir hayatnya seperti itu. Assalahu, Allah memberikan madu kepada orang-orang pilihan. Seperti itu contohnya, ya. Dan ada lagi cerita tentang, ya, menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Abul As bin Rabi. Yang insya Allah besok pagi kita ceritakan. Nah, waktu kita kurang 5 menit, ya. Bagaimana menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Abul As bin Rabi ini menikahi istrinya yang merupakan anak bagi Nabi kita Zainab pada saat itu, ya, yang prosesnya sangat lama. Kecintaan yang luar biasa, yang boleh kita catat sebagai kecintaan abadi antara laki dan perempuan. Kalau pernah ada cerita Romeo dan Juliet, itu bisa kita sampaikan. Bagaimana cinta antara Zainab, ya, dan suaminya Abul As Ar-Rabi yang luar biasa. Tapi terhalangi karena masalah iman. Ya. Karena beliau enggan masuk Islam. Tapi tetap mempertahankan cintanya dalam kondisi beda agama ini, seperti apa akhirnya lika-likunya. Ya, ini diceritakan dalam sirah, ya, bagaimana cinta antara dua anak manusia, anak Nabi sendiri, ya, yang kemudian cintanya ini mereka jaga dan mereka pelihara. Sekalipun pada saat itu mereka berbeda agama.
Karena dia masih mau musyrik, bahkan ikut perang. Dalam perang Badar dia terlibat. Tapi akhirnya ditangkap dan seterusnya. Dan akhir hayatnya, akhirnya dia mau masuk Islam. Nah, detailnya insya Allah kita akan ceritakan besok. Nah, selanjutnya adalah, ya, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan menyelamatkannya dari keburukan. Ya, dijauhkan dari keburukan. Misalkan, Allah Rasul bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita ini yang kita lakukan pasti ada positif, ada negatif, ada salah dan ada benar, ada baik, ada buruk. Ya. Tatkala ada saudara kita seiman melakukan keburukan, selama kita bisa menegurnya secara pelan-pelan, diam-diam dan seterusnya, silahkan, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan diekspos keburukannya, kecuali nanti ada maslahah dan seterusnya. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, berarti kita menutup aib saudara kita. Nah, orang yang hobi menutup aib-aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kita ini sesungguhnya banyak aib dan banyak dosa. Istri kita gak tahu, anak kita gak tahu, sahabat dekat gak tahu kalau kita ini punya aib. Demikian juga istri kita, mungkin ada aib yang disimpan, tidak diketahui oleh suaminya, anaknya, kolega, sahabat dan seterusnya. Jadi kita ini baik menurut orang, sebetulnya belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sempurna menurut orang, tapi sungguhnya menurut Allah tidak sempurna. Tapi kenapa kita ini tetap dianggap baik oleh orang? Karena Allah menutup aib sebagian kita, tidak diekspos. Kenapa Allah tidak mengekspos aib kita? Karena di antara kita ada orang yang tidak hobi mengekspos aib orang lain. Akhirnya Allah menutup aibnya. Dan tidak hanya itu imbasnya di dunia, di akhirat nanti juga Allah menutup aib kita. Satarahullah fid dunia wal akhirah. Karena itu ada surah Taghabun. Di Quran ada surah Taghabun. Artinya hari yang di situ diungkap segala apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Tapi Allah kemudian menutup aib kita sampai akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, ya, anugerah, ya, agar kita bisa menjadi orang yang diberikan madu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Allah memberikan madu kepada kita? Yaitu di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan beramal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kita wafat. Dan ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu membuat ridho, membuat senang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena sekali lagi, ya, ada satu hadis yang ingin saya bacakan di akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, apa ciri orang baik itu? Di antaranya adalah berapa jumlah orang yang menyolatkannya nanti tatkala dia wafat. Ya. Beliau bersabda dari Anas, para sahabat melewati jenazah, lalu mereka memuji dan memberikan kesaksian yang baik untuknya. Lalu Nabi bersabda, wajabat, wajabat, kata Nabi, wajib. Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, lalu mereka memberikan kesaksian yang buruk untuk jenazah itu. Lalu Nabi juga bersabda, wajabat, wajib itu terjadi. Umar pun bertanya, apa yang wajib itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kamu telah memberi kesaksian yang baik untuk orang yang awal tadi, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga.
dan kamu telah memberikan kesaksian yang buruk untuk orang ini, maka wajib baginya untuk masuk neraka. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian-kalian inilah yang akan menjadi saksi untuk Allah selama hidup di dunia. Antum syuhada'nya. Jadi kalau kita ingin ini dalam pandangan orang baik, ya kita harus baik menurut orang-orang ini. Nah, karena itulah bersahabatlah dengan orang baik, bersahabatlah dengan orang yang bertauhid, bersahabatlah dengan orang-orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah, karena merekalah yang nanti akan bersaksi tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Ya, kita akan menjadi saksi sesama kita sendiri, dan mudah-mudahan itulah yang kemudian membuat kita terpacu untuk selalu melaksanakan amal-amal soleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.